Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita menyambung pengajian hadis kita, dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-208. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khairi min ar-rih mursalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Beliau menjadi paling dermawan pada bulan Ramadan saat Jibril menemuinya. Jibril menemuinya pada setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajarinya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan dalam kebaikan daripada rihul mursalah, iaitu angin yang menghembus. Okey. Kita bicara mengenai hadis Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan ya. Benda berkaitan dengan sedekah ni dia di luar logik akal. Matematik kita ada 10, kita bagi 3, kita tinggal 7. Tapi sifir agama tak macam tu. Kita bagi 1 dunia dapat 10. Okey. Dekat akhirat boleh sampai 700 kali pahala dia. Tapi sedekah adalah perkara yang berkaitan dunia, kita bukan dapat. Dan hadis yang lain, Nabi SAW pernah menyatakan bahawa as-sadaqatu bi asyri amthali. Sedekah ni 10 kali kebaikan Allah SWT bagi. Waktu saya belajar hadis ni, guru saya ni dia pernah kata, saya sampai kepada hari ni, dia kata benda ni boleh cuba boleh cuba kan? Sebab iman ni, benda iman ni kadang-kala kita boleh cuba. Sebab Nabi Ibrahim tu satu hari dia pernah tanya Allah, macam mana engkau wahai Tuhan menghidupkan yang mati? Kan? Kaifa tuhyil maut? Macam mana kau boleh menghidupkan mati? Maka Allah berkata, afala tu'min? Kau tak beriman ke? Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Litatma'inna qalb. Untuk menenangkan hati. Kan? Jadi maknanya sedekah ni dia amalan dia dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Dunia 10 kali ganda. Sama ada gandaan tu gandaan amount itu ataupun gandaan kebaikan. Saya selalu cerita kisah ini. Saya nak cerita lagi. Waktu saya nak pergi Azhar tu, saya nak pergi, ada program namanya belajar kat sana tu. Okey, jadi saya nak daftar dulu kan, guna urusan apa semua, patut patah balik. Ambil buku-buku kitab-kitab patah balik sebab Azhar dia tak wajib kelas. So study, nanti nak peksa nanti baru datang baliklah. Okey. Okey, waktu saya nak pergi tu, waktu tu saya nak mengajar juga. Kan? Jadi waktu saya nak pergi tu, saya ingat lagi. Kan? Jadi ada keperluan saya kena bawa, ada keperluan untuk rumah kena tinggal lah. Okey. So jadi last kali saya belikan keperluan untuk rumah tu kan, dekat satu tempat kan, jadi dekat Shalam juga. Okey. Alam Megah waktu tu. Jadi kat kedai tu, sebelah kedai tu ada kedai basikal. Okey. Beberapa hari sebelum tu saya ziarah satu orang. Anak dia tu nak sambut birthday. Jadi saya tanya dia, abang nak ada apa? Dia kata nak ada basikal. So budak sekarang ni jangan ditanya dia mana di mana. Nak bagi-bagi je. Jangan ditanya nak ada apa. Okay. Jadi benda tu masuk ke kepala saya lah. Jadi saya kebulan tu sebelah tu kedai basikal. Saya tanyalah penjual tu, apek tu kan. Pek, tanya kan. Ini basikal berapa harga? Kan, dia kata 200.5. Kan, waktu tu dah 200.5 bukanlah amount besar pada kita, tapi pada saya waktu tu agak besar juga. Saya tawar. Okeylah 230 lah. 230. Saya pun fikir, keperluan banyak nak pakai ni waktu tu kan. Nak beli tak? Tapi niatlah sedekah. Saya tekadkan hati tak pernah beli. Okeylah pasang. Nanti saya beli barang sana, nanti balik nanti saya bayarlah. Okey. Elok saya tekadkan hati saya. Tak lama tu telefon saya berbunyi. Saya kata, "Ustaz, masalam. Dengar cerita Ustaz nak ke Mesir." Ah, iyalah. Ha.
saya tak tahulah hati saya ni, saya nak tajalah ustaz punya tiket lah. Tiket pergi ke Mesir ni berapa? Saya kata 2003. Ah, tak apa, tak apa, tak apa. Tiket ustaz saya bayarkan. 10 kali ganda sungguh tau. Kan? 10 kali ganda sungguh. Jadi as-sadaqatu bi asyri amsalih. Sedekah ni 10 kali ganda di dunia. Kita tak cerita akhirat lagi. Akhirat sampai 700 kali ganda di dunia. Kita boleh cuba test. Tapi jangan kejap lagi masuk tabung singgit kat depan tu terus tunggu mana 10 ringgit kata 10 kan. Kan? Tapi memang 10. Sama ada 10 kali ganda ataupun 10 kebaikan. Kita boleh kira eh. Oh, tiba-tiba anak ni jadi baik pula. Oh, ni 10 kebaikan. Kan? Ha, jadi maknanya sebab itu benda-benda dermawan ni benda-benda yang diajar dalam agama dan dia sifir agama. Dia tak bukan sifir matematik. Kita takkan faham benda tu. Dan ada benda-benda kadang-kadang ibu-ibu kakak-kakak tuan-tuan sekalian eh, harta yang kita ada kadang-kadang tidak berganda tetapi tidak diambil. Kan? Itu pun satu rahmat tau. Kita sikitlah ada tapi kereta tak pernah rosak. Padahal kancil dah tahun 90-an padahal first edition padahal eh. Tak pernah rosak, tayar okey, tak diambil. Okay, rumah okey, kesihatan okey. Ada orang amountnya besar tapi sentiasa diambil. Kejap-kejap kereta rosak, kejap-kejap rumah bocor, kejap-kejap anak sakit, kejap-kejap. Kan? Ada orang yang memang pertambahannya banyak, kena ambil pun banyak. Ada orang pertambahan banyak tak kena ambil. Ada orang sikit tapi tak kena ambil, cukup. Itu rezeki. Itu rahsia rezeki dalam agama. Benda ni kalau kita nak cerita matematik kita tak boleh baca. Kau dapat banyak ni, banyak ni kau dapat. Tak semesti. Besok mungkin anak terjatuh dah kena ambil sikit bagian sini. Kereta rosak kena langgar orang dah kena ambil pula. Lain dah cerita dia. Kan sebab tu dermawan benda yang memang para nabi, sejak Nabi Adam kita bacalah. Kan sampai Nabi Muhammad memang diajarkan. Jadi dalam hadis ini Nabi sangat pemurah orangnya lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Terutamanya ketika Jibril datang. Okey. Kita cerita hubungan kita dengan malaikat. Malaikat ni real wujud eh. Kan, kalau kita baca Quran, baca hadis, dia memang real wujud. Orang yang ateis tak percaya, dia tak nampak. Dan malaikat ni apa hubungan dia dengan kita? Selain duduk mencatat kita punya kanan kiri ni kan. Selain ada tugasan hakiki dia lah. Ada malaikat dia banyak eh. Dia ada tugasan-tugasan dia. Ada yang mencatat sini eh. Kanan kiri ni kan. Duduk teropong gitu kan. Kan? Makcik ni kelas bukan main lembut lagi dengan kawan-kawan. Assalamualaikum, awak sihat ya, ajar ya. Dengan laki menengking pula. Rakam je. Rakam dekat tau. Rakam je tu, malaikat ni. Selain daripada tugas-tugasan dia, dia ada tiga benda hubungan kita dengan malaikat. Yang pertama, malaikat ni dia membisikkan ilham. Bisikan ilham, dia membisikkan ilmu ataupun ilham pada kita. Sebab tu kadang-kadang kita pening, buntu, tiba-tiba, dapat idea. Itu malaikat. Dia membisikkan kita. Sebab tu bila kita bertakwa kepada Allah, malaikat ni akan membantu dengan jalan tak perasan. Okey? Membisikkan ilham pada kita tu. Okey? Itu malaikat. Kemudian yang keduanya, malaikat ni dia membantu kita dengan jalan kita tak perasan. Dia real wujud. Dia bantu kita dengan jalan kita tak perasan. Ketika peperangan Badar berlaku, peperangan Badar satu peperangan yang sengit waktu tu. Nabi ni dia bukan nak pergi berperang. Kan waktu dia berhijrah, tinggal semua harta-harta. Mungkin akan balik-balik pelan-pelan ambil. Jadi orang kafir geledah seluruh rumah orang Islam, dapat harta, dapat emas, dapat itu, dapat ini, dapat modal percuma. Wih, ini kita buat berdagang lah. Jadi mereka nak bawa ke Syam untuk berdagang. Jadi sahabat kata, wahai Rasulullah, boleh tak kita sekat rombongan perdagangan ni? Kita bukan nak ambil harta dia, kita ambil harta kita je. Sebab dia orang ni ambil pecah rumah kita kat Mekah, kita ambil kita punya je. Nabi pun setuju. Dia kata, okay, bolehlah. Bergeraklah 313 orang daripada Madinah. Bukan nak perang, maknanya dua ekor kuda waktu tu dengan senjata yang tak cukup pun. Sampai dekat lembah Badar yang nak sekat rombongan tu, tahu rupanya Abu Sufyan ni dengan modal yang free diupah guard 1000 orang untuk jaga sebab harta banyak. Kan? Jadi sampai-sampai Abu Sufyan dah lepas, Nabi terpaksa berhadapan dengan 1000 orang yang lengkap.
dengan kelengkapan peperang. Itu perang Badar. Sebab itu Nabi doa sampai memang sungguh-sungguh doa. Sebab pedang pun tak cukup. Nabi kata siapa yang tak ada pedang, pergi ambil pelepah tamar ni. Pelepah tamar ni, pukul pun putus, tahan pun putus tau. Tapi tak ada apa-apa, bolehlah macam tu lah. Ha, bolehlah kan. Cuma boleh bayang tak sengitnya. Jadi berlaku peperangan, tiba-tiba menang. Boleh menang kita dengan pelepah tamar. Memang tak logik. Kemudian Allah bagi tahu, diturunkan malaikat yang membantu. Malaikat ni dia tolong dengan jalan kita tak perasan. Itu dua. Lepas tu kalau kita ni orang baik, kerja-kerja kita kadang nampak mudah, nampak dipermudahkan. Orang lain tengok, susahnya, dimudahkan. Malaikat bantu dengan jalan cara tak perasan. Dan yang ketiga, malaikat ni mendoakan kita. Ini banyak hadis Nabi. Jadi malaikat ni, selain daripada tugasan-tugasan dia, dia ada tiga benda yang dia dengan kita ni. Lepas tu dia memang apabila kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu didoakan malaikat, dibisikkan ilham-ilham yang bagus-bagus, dan juga dia bantu dengan jalan kita tak perasan. Jadi malaikat Jibril selalu jumpa Nabi pada bulan Ramadan. Dan Nabi itu sangat pemurah orangnya. Okey. Hadis yang ke-208.